지금까지 도리 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 우주까지 도리 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 더 원한다면 배로 네가 원하는 대로 저 우주까지 도리 도리 우주까지 도리 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 네가 원하는 대로 저 우주까지 도리 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 채워가자 도리. Di konten kita kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita drama Korea yang sangat populer. Drama ini diperankan oleh berbagai macam bintang papan atas. Dimulai dari Kang Min Ah sampai dua member dari grup musik SF9 ikut memeriahkan drama yang sangat populer ini. Drama ini berjudul Miracle yang rilis di tahun 2022. Drama Korea ini menjadi drama yang cukup ringan, tidak membosankan, dan mampu membuat perasaan berbunga-bunga dengan kisah cinta yang dialami oleh para idol muda. Drama ini akan menceritakan tentang seorang wanita miskin pas-pasan yang tidak menyadari jika lelaki yang ikut dan hampir tidur bersamanya adalah idolnya sendiri. Kisah mereka tak segampang dengan apa yang kita bayangkan. Dimulai perbedaan ekonomi, derajat, hingga hubungan Fred John ikut mempersulit tujuan mereka. Untuk mengetahui seperti apa keseruan dari drama populer ini, tanpa basa-basi lagi, inilah Miracle. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Lee Sorin, seorang gadis SMA yang baik hati, jujur, dan juga tidak sombong. Ia hidup bersama kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai tukang warteg biasa. Lee Sorin sangat mengidolakan seorang artis papan atas yang waktu itu sedang naik daun. Bahkan saking fansnya dia, Lee Sorin dan kedua temannya yang bernama Siwon dan Bomi bekerja sama untuk melancarkan aksi kabur dari sekolah demi bisa berjumpa dengan artis idolanya. Siang itu, seorang artis yang bernama Louis baru saja datang ke Korea setelah beberapa tahun lamanya merintis karir di Amerika. Lee Sorin yang waktu itu berhasil sampai di bandara harus dibuat kesal tatkala ia tak sengaja bersenggolan dengan seorang pria yang membuat HP-nya rusak. Sorry. Akibat kejadian itu, karena HP-nya rusak, Lee Sorin pun gagal menemui Louis dan pulang dengan tangan kosong. Karena gagal untuk menemui Louis, di hari itu pula, Lee Sorin langsung memborong album terbaru milik Louis yang berisi sebuah hadiah, yang mana hadiah tersebut adalah sebuah tiket untuk jumpa temu bersama Louis. Ayah Lee Sorin yang melihat Lee Sorin menghamburkan uang tabungan keluarganya berusaha menutupi dosa Lee Sorin itu dari sang ibu. Sementara Lee Sorin sendiri, setelah beberapa album ia buka, Lee Sorin tak kunjung juga menemukan hadiahnya. Hingga di saat kaset terakhir ia buka, ia pun berhasil mendapatkan hadiah tersebut. Di samping itu, Louis yang memang memiliki darah Korea sangat ingin pergi berjalan-jalan layaknya orang biasa. Namun, karena faktor keamanan yang tidak terjamin, manajernya pun tidak mengizinkan Louis untuk pergi. Akan tetapi, Louis yang sudah tak tahan lagi lantas kabur meninggalkan apartemen itu. Di malam itu, ia pergi ke Namsan Tower. Dan setibanya di sana, ia berhasil dikejar oleh anak buah manajernya yang membuat Louis harus berlari. Di tengah pelarian itu, Louis tak sengaja bertemu dengan Lee Sorin. Oh.
Di pertemuan itu, Lee Sorin yang sangat kesal karena Louis telah mencuri sepedanya, lantas marah dan menjelek-jelekan Louis. Di sini, Lee Sorin tidak mengenali Louis. Bahkan di saat Louis berusaha membuktikan jika dirinya adalah Louis yang asli, Lee Sorin pun tak kunjung percaya juga. Akan tetapi, walaupun seperti itu, karena melihat orang yang dihadapannya sangat memprihatinkan, Lee Sorin pun memberikannya makanan. Dan Lee Sorin juga mengaku jika dirinya adalah fans berat dari Louis. Bahkan ia sampai menghabiskan uang tabungan keluarganya demi bisa datang ke acara tanda tangan Louis. Louis yang mendengar hal itu sontak sangat terharu melihat fansnya begitu total dalam mendukungnya. Sebagai imbalan, di malam itu Louis mengajari Lee Sorin menjadi seorang idol. Sebelum pulang, Lee Sorin juga memberikan souvenir bertuliskan Louis. 얼마나 팬이면 나도 모르는 내가 팬 싸갈 때 달고 가려고 만든 건데 간다. Keesokan paginya, Lee Sorin bangun saat hari masih pagi. Ia berusaha dandan secantik mungkin karena ia akan menemui idol idamannya. Dan saat waktunya tiba, ia pun pergi bersama Siwon yang juga mendapatkan tiket untuk bisa masuk ke acara tanda tangan Louis. Di samping itu, Louis yang mengetahui jika ia akan bertemu kembali dengan Lee Sorin berlatih untuk memberikan kejutan kepada Lee Sorin. Louis. Akan tetapi, saat acara itu dimulai, Louis tak kunjung juga mendapati keberadaan Lee Sorin. Bahkan setelah satu persatu para penggemar yang lainnya telah mendapatkan tanda tangan, Louis tak kunjung juga menemukan Lee Sorin. Hingga saat malam semakin larut, ia sampai menunggu kedatangan Lee Sorin, wanita yang mampu memberikan senyum di hidupnya. Dan ternyata, di waktu yang sama itu, Lee Sorin yang pergi bersama Siwon mengalami insiden kecelakaan yang membuat Lee Sorin harus dilarikan ke rumah sakit. Akibat kejadian itu, Lee Sorin harus kehilangan fungsi pendengarannya akibat benturan keras di bagian telinga. Siwon yang melihat kenyataan pahit itu lantas bertekad akan menjadi seorang idol agar Lee Sorin tak perlu berkorban banyak di saat Lee Sorin ingin bertemu dengan seorang idol. Siwon berlatih dengan sungguh-sungguh. Bahkan beberapa audisi telah ia ikuti. Walaupun hasilnya tetap nihil, Siwon tak juga menyerah. Hingga setelah 5 tahun lamanya ia berlatih, usahanya pun akhirnya terwujud. Di saat kini Lee Sorin juga sudah mendapatkan kembali pendengarannya. Siwon sukses menjadi seorang idol terkenal. Bahkan ia juga berhasil menyabet beberapa penghargaan yang membuat grupnya kini dikenal di seluruh dunia. Siwon memiliki seorang manajer yang sangat pintar. Manajernya itu bernama Madam Kim. Madam Kim adalah orang yang ambisinya sama dengan ambisi Siwon, yang ingin membuat grup band mereka bisa tembus ke pasar Amerika. Setelah berpikir panjang, pada akhirnya Madam Kim pun memutuskan untuk berkolaborasi dengan Louis, artis berdarah Korea yang kini sangat sukses di Amerika. Tak butuh waktu lama untuk Madam Kim meyakinkan Louis.
Karena setelah pertemuan itu, setelah 2 hari berselang, Louis sudah mendarat di Korea dan langsung menemuinya. Di pertemuan itu, Louis dihadapkan dengan Siwon, salah satu anggota grup band milik Madam Kim yang terbilang sangat tenar ketimbang yang lainnya. Di pertemuan itu, Siwon sangat geram kepada Louis karena berkat Louis, Lee Sorin sampai berlebihan yang membuat kecelakaan harus Lee Sorin alami 5 tahun yang lalu. Di pertemuan itu pula, kedua orang ini nampak tidak akur. Berdasarkan situasi yang cukup panas, Louis pun pergi keluar sejenak. Dan di luar, ia tak sengaja kembali bertemu dengan Lee Sorin yang memang sedang bekerja di sana. Lee Sorin. Di pertemuan ini, baik Louis maupun Lee Sorin belum menyadari jika dahulu mereka pernah bertemu. Di waktu yang sama, Siwon yang melihat momen itu langsung bertindak karena ia tak mau jika Lee Sorin wanita yang ia sukai dekat dengan Louis, saingannya sendiri. Di momen itu pula, dengan sengaja Siwon memancing emosi Louis dengan mengatakan jika dirinya sebentar lagi akan lebih tenar daripada posisi Louis sekarang. Mendengar hinaan itu, sontak Louis pun kesal karena merasa telah direndahkan oleh anak kemarin sore. Tak hanya itu saja, kekesalan Louis kembali bertambah tatkala grup Siwon dinobatkan sebagai band paling populer di Korea untuk tahun itu. Walaupun grupnya kini sangat populer, Siwon belum juga merasa puas karena tujuan yang sebenarnya baru akan terwujud setelah ia berhasil mengalahkan kepopuleran Louis. Bahkan di saat teman-temannya mengajak Siwon untuk merayakan keberhasilan mereka, Siwon enggan ikut dan malah berlatih dengan sungguh-sungguh. Diceritakan, karena merasa dihina oleh Ben Siwon, di hari berikutnya, Louis langsung mendatangi Madam Kim dengan memberitahunya jika Louis bersedia mengikuti kolaborasi yang akan Madam Kim adakan. Namun dengan satu syarat, yaitu Louis ingin Lee Sorin menjadi manajernya, karena saat ini manajer yang biasa bersamanya tidak ikut menyertainya. Setelah mendapatkan instruksi khusus dari Madam Kim, di hari itu pula Lee Sorin resmi menjadi manajer Louis. Di hari pertamanya ia menjadi manajer, Lee Sorin harus dibuat kesal tatkala ia diperlakukan seenaknya oleh Louis. Tak hanya itu saja, Lee Sorin juga harus bekerja ekstra untuk memenuhi semua kebutuhan Louis yang dibilang sedikit nyeleneh. Akan tetapi, walaupun seperti itu, Lee Sorin tetap senang karena ia bisa bekerja sama dengan idol idamannya. Di sini, Lee Sorin berusaha sekeras mungkin menyembunyikan jati dirinya yang sangat ngefans kepada Louis. Kemudian, singkat cerita, acara konferensi Face untuk mendeklarasikan kolaborasi antara grup Siwon dan Louis pun dimulai. Momen yang sangat membuat seluruh rakyat Korea senang itu seketika hancur tatkala tiba-tiba muncul sebuah berita yang mengatakan jika Louis terbukti telah menunggak pajak selama 3 tahun lamanya. Berita itu tentu saja membuat semua orang sangat heboh. Bahkan Louis yang tak mengerti apa-apa hanya bisa terdiam.
setelah petugas pajak internasional menjelaskan jika selama 3 tahun ini manajer Louis yang bernama Walker tidak pernah membayar pajak Louis, Louis pun paham jika saat ini ia sedang dikhianati oleh manajernya sendiri. Berdasarkan fakta itu, di hari itu pula Louis langsung menghubungi Walker. Di telepon itu, betapa terkejutnya Louis tatkala mendengar jika semua tabungan dan aset yang selama ini Louis miliki ternyata atas nama Walker. Dan kini Louis tak jauh berbeda dari orang biasa yang tidak memiliki apa-apa. Don 그래서 내가 못 되는 거야. Penderitaan Louis tak hanya itu saja, karena di hari itu pula Louis diusir dari hotel tempat ia menginap. Bahkan di saat Louis kelaparan, ia tak bisa membeli makanan karena kartu kreditnya telah kandas tak tersisa sepeser pun. Lisorin yang merasa prihatin berusaha sekeras mungkin untuk menemukan keberadaan Louis yang kini hidup sebatang kara. Karena kini Louis tak mempunyai tempat tinggal, Lisorin lantas langsung membawanya ke rumah orang tuanya. Di rumah Lisorin itu, Louis tinggal di kamar gudang. Dan di momen itu, Louis benar-benar putus asa karena karir yang selama ini ia rintis seketika hancur karena sebuah pengkhianatan. Di pagi hari berikutnya, karena mental yang tak stabil, Louis terlihat seperti hendak mengakhiri hidupnya. Namun untungnya, si Won yang tadi sempat melihat gelagat aneh dari Louis berhasil menyusul dan menyelamatkannya. Lo 미쳤어? Akibat peristiwa itu, kini hubungan di antara mereka pun membaik. Bahkan mereka sampai bertekad akan bersama-sama untuk kembali meraih cita-cita mereka. Setelah itu, Madam Kim yang sangat prihatin terhadap kondisi Louis sekarang berinisiatif akan mengadakan acara konferensi pers agar Louis bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tak hanya itu saja, Madam Kim juga akan memberikannya rumah agar Louis tidak menjadi gelandangan. Akan tetapi, tawaran rumah itu ditolak oleh Louis yang kini mulai betah di saat dekat dengan Lisorin. Di siang harinya, publik Korea dibuat gempar oleh pernyataan resmi dari Louis. Di konferensi pers itu, dengan kedewasaannya, Louis berhasil mengobati rakyat Korea dengan mengatakan jika ia tidak memiliki dendam kepada Walker, walaupun Walker telah menipunya. Louis hanya akan fokus untuk menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Walaupun pernyataan resmi telah Louis lontarkan, tak sedikit pula netizen yang masih geram. Lisorin yang melihat komentar pedas itu berusaha sebisa mungkin untuk membela Louis. Walaupun pada akhirnya ia pun tetap kalah oleh buzzer yang sudah profesional. Saat sore harinya tiba,
Di rumah, Lee Sorin yang masih merasa kesal karena kemarin ia pernah dipermalukan seenaknya oleh Louis, memanfaatkan posisi Louis sekarang yang sedang menumpang. 컵라면 물은 맞출 수 있지? 그러면 어떻게 해? Rasa sakit yang Louis alami seketika sirna tatkala ia menemukan fakta jika Lee Sorin pernah sangat ngefans kepada dirinya. Berdasarkan hal itu, untuk membalas perlakuan Lee Sorin, Louis langsung mempermalukannya dengan membaca catatan lebay yang dahulu pernah Lee Sorin tulis untuknya. Hal itu membuat Lee Sorin sangat malu karena ia kedapati lebay oleh idol idamannya sendiri. Sementara itu, di studio Madam Kim, kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Jung Ah, yang waktu itu terlihat sangat akrab dengan Siwon. Bahkan di saat Siwon berpapasan dengan Lee Sorin, Siwon seperti tidak memperdulikan Lee Sorin dan terus fokus kepada Jung Ah. Akibat kejadian itu, di malam harinya Lee Sorin pulang dalam keadaan murung. Namun mood yang hancur itu seketika sirna tatkala ia melihat perlakuan aneh yang dilakukan oleh Louis. Saat sedang membereskan warteg orang tua Lee Sorin, Louis yang memakan daging sapi goreng yang ada di sana seketika teringat jika Lee Sorin adalah wanita yang pernah bertemunya 5 tahun yang lalu. Lee Sorin. Melihat Louis dan Lee Sorin berduaan seperti sedang mengobrol serius, Siwon yang cemburu lantas langsung masuk dan mengacaukan obrolan mereka. Lee Sorin kemudian meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Di sana, Lee Sorin meminta maaf jika dirinya telah memberitahu Siwon tentang keberadaan Louis di rumahnya sekarang. Lee Sorin kemudian meminta Siwon untuk tidak marah karena dirinya tidak bisa membiarkan Louis berkeliaran begitu saja di tengah masyarakat Korea yang kini sedang membencinya. Mendengar pengakuan dan pembelaan tersebut, dengan perasaan terpaksa pada akhirnya Siwon pun membolehkan Louis untuk tinggal di sana. Di saat malam semakin larut, sebelum tidur, Louis yang sedang membaca buku diary milik Lee Sorin kembali teringat akan pertemuannya dengan Lee Sorin dahulu. Sementara itu, Lee Sorin sendiri, dirinya juga sedang sama, teringat akan pertemuan pertamanya dengan Louis sang bintang. Di hari berikutnya, Lee Sorin yang akan menghadiri sesi pemotretan tak sengaja berpapasan dengan Jung Ah yang membuat dirinya harus mengobrol sejenak dengan Jung Ah. Namun untungnya, Jung Ah yang melihat Siwon lewat langsung menghampirinya dan lalu memperlihatkan Siwon sebuah video yang menayangkan dirinya yang telah mengingkat. Namun sayang, saat itu Siwon malah menyuruh Jung Ah untuk mengirimkan ke ponselnya dan Siwon langsung beranjak pergi dari sana lalu membantu Lee Sorin. Setelah sesi pemotretan selesai, sebelum pulang, Louis tiba-tiba menelpon Lee Sorin dan menyuruh Lee Sorin untuk datang ke sebuah taman kota karena ada yang harus ia bicarakan.
Mendengar telepon tersebut, Siwon yang takut Louis mendekati Lee Sorin lebih dalam lagi, lantas langsung mengajak teman-temannya berkumpul di rumah Lee Sorin untuk sekedar minum bersama ayah dan ibu Lee Sorin. Setibanya di rumah, Louis yang menumpang terpaksa harus menjadi pembantu untuk menyajikan makanan di sana. Di saat itu, ayah Lee Sorin memberikan whisky pertamanya kepada Siwon sebagai bentuk terima kasih karena telah mampir ke rumahnya. Melihat hal itu, Louis pun lantas langsung meminta whisky tersebut karena ia merasa bahwa dirinya lah idol pertama yang mampir ke sana. Dan pada akhirnya mereka semua pun mabuk bersama. Setelah ayah dan ibu Lee Sorin pergi, Bomi yang kehilangan kontrol langsung menggoda Louis dan mengajaknya untuk menikah. Melihat hal itu, Lee Sorin dan Siwon langsung kabur dari sana, menyerahkan Bomi kepada Louis. Saat malam semakin larut, Bomi yang capek ketiduran di rumah Lee Sorin. Begitupun dengan Siwon yang terpaksa harus menginap di sana. Akan tetapi, bukannya tidur, Siwon malah kepikiran dengan perkataan Louis yang ingin membicarakan hal yang sangat serius. Karena takut Lee Sorin jatuh cinta kepada Louis, ia pun lantas langsung membangunkan Louis dan langsung membawa dirinya pergi dari rumah Lee Sorin. Karena dengan cara itulah, Siwon bisa memastikan jarak di antara Louis dan Lee Sorin. Siwon kemudian membawa Louis ke rumahnya dan menyuruhnya untuk tinggal berdua bersama dirinya. Setelah berkeliling rumah, Louis lantas memberitahu Siwon jika dirinya tertarik akan tawaran Siwon. Namun dengan beberapa syarat, yang salah satunya semua alat dan studio musik miliknya harus diberikan kepada Louis. Dan Siwon juga harus memberikan Louis uang saku setiap harinya. Mendengar hal itu, tentu saja Siwon pun terkejut. Namun demi memisahkan Louis dari Lee Sorin, ia pun menyetujuinya. Akan tetapi, sebelum keduanya sepakat, secara tiba-tiba Louis berkata kepada Siwon jika dirinya telah mengetahui semuanya, mengetahui alasan Siwon melakukan semua ini. Dan karena hal itulah, ia pun lantas menolak tawaran dari Siwon dan ia meminta Siwon untuk mengantarkannya pulang. Di lain sisi, layar berita mengabarkan jika kini mantan agensi sang bintang Louis telah ditangkap. Dengan tuduhan telah korupsi atas penghasilan Louis dan memakai semua uang Louis untuk menjalani kehidupan baru. Di lain sisi, setelah mandi dan mengganti bajunya, Louis yang kini pengangguran hanya bisa bermain gitar di depan rumah Lee Sorin. Setelah selesai bekerja, Lee Sorin yang akan pulang kembali teringat akan masa lalunya yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena terus kepikiran akan masa lalunya itu, Lee Sorin kembali merasakan sakit di telinganya yang sangat mendengung. Bahkan karena tidak tahan lagi, ia pun lantas lari dari rumah dan langsung pergi ke sebuah laundry untuk menenangkan diri dengan suara gemuruh mesin cuci. Mereka berdua kemudian pulang bersama. Di tengah perjalanan, Lee Sorin memberitahu Louis jika dirinya mengidap tinnitus. Namun di sini Lee Sorin tidak memberitahukan penyebabnya
Bahkan saat Louis menanyakannya, Lee Sorit enggan mau membicarakan hal tersebut. Di hari berikutnya, sebelum latihan, Siwon ditawarkan untuk menjadi pemeran utama dalam sebuah drama, mengingat popularitasnya yang saat ini sedang tinggi. Terlebih lagi, Siwon harus menunda proyek kolaborasinya dengan Louis karena skandal yang menimpanya. Do-un merasa sangat kecewa karena bukan dia yang dipilih untuk membintangi drama. Do-hun kemudian menanyakan masa lalu dari Siwon kepada Jung-ah karena dirinya telah mendapatkan kabar jika Jung-ah dan Siwon satu SMA. Jung-ah kemudian memberitahu Do-hun jika dahulu kala Siwon adalah orang yang pendiam, kutu buku dan sangat dingin yang selalu menjadi yang terbaik di sekolah. Di sini seperti orang yang sangat membenci Siwon, Do-hun malah mengejek Siwon dengan mengatakan mengapa seorang kutu buku bisa menjadi seorang idol. Sementara itu, Louis yang sudah resmi menjadi pengangguran kembali ke rutinitas barunya, yaitu bermain gitar mengikuti saran dari Lee Sorin. Dan setelah bermain gitar, Louis kemudian mengirimkan rekaman videonya kepada Lee Sorin untuk dinilai akan rutinitas barunya itu. Di lain sisi, Lee Sorin yang melihat video tersebut malah mendapatkan sebuah ide baru. Sampai-sampai ia lupa membalas pesan dari Louis. Dan hal itu tentu saja membuat Louis jadi bertanya-tanya. Lee Sorin kemudian meminta Madam Kim untuk membuatkan Louis sebuah acara pencarian bakat. Yang mana acara tersebut akan menampilkan Louis yang bernyanyi tanpa efek dan tanpa diiringi grup band. Hal itu sengaja dibuat agar publik bisa melihat perkembangan Louis yang baru, yang kembali merintis karirnya dari nol. Madam Kim yang mendengar hal itu lantas menyukai ide tersebut. Madam Kim lantas menugaskan Lee Sorin untuk membujuk Louis agar mau merintis karirnya kembali. Awalnya Lee Sorin menolak hal itu, namun setelah mendengar kata bonus, ia pun menyanggupinya. 무슨 말씀을 하시는 건지. Dan di malam berikutnya, Lee Sorin yang mendapatkan tugas langsung dari Madam Kim merasa kebingungan bagaimana ia bisa meyakinkan Louis untuk karir barunya itu. Namun untungnya, saat itu tiba-tiba Siwon menelponnya untuk mengajak Lee Sorin menonton film di bioskop. Mengetahui Siwon yang menelpon, Louis pun lantas langsung mengganggu Lee Sorin dengan tertawa keras agar Lee Sorin dan Siwon mengakhiri telepon tersebut. Namun, Lee Sorin yang terganggu lantas pergi ke kamar mandi. Dan Louis yang kepo kemudian menguping lewat pintu kamar mandi. Akan tetapi saat itu, ia tak sadar akan keberadaan ayah Lee Sorin. Louis lalu mengklarifikasinya jika apa yang ayah Lee Sorin bayangkan tidak seperti kenyataannya. Melihat ayah Lee Sorin seperti yang sangat kesal, Louis langsung berbasa-basi menanyakan apa yang sang ayah sukai dari Siwon. Sang ayah kemudian menuturkan jika ia sangat menyukai Siwon dari tiga hal, yaitu Siwon sangatlah bermartabat, tenang dan juga tulus. Di waktu yang sama itu, ibu Lee Sorin yang baru datang langsung menyemangati Louis dengan berkata jika Louis memang sudah tidak manggung lagi. Namun bagi sang ibu, Louis tetaplah menjadi seorang bintang. Mengetahui hal itu, Louis kemudian mengajak sang ibu untuk berbicara empat mata. Yang mana Louis menanyakan sebab awal mula Lee Sorin mengidap tinnitus. Sang ibu kemudian bercerita jika 5 tahun yang lalu Lee Sorin mengalami kecelakaan yang sangat parah. Dan hal itulah yang membuat Lee Sorin mengubur cita-citanya untuk menjadi seorang idol. Namun walaupun seperti itu, sang ibu masih merasa bersyukur karena Lee Sorin dapat mengentasi keterpurukannya. Setelah malam semakin larut, Lee Sorin yang belum tidur meminta Louis untuk menemuinya sebentar untuk membicarakan sesuatu. Akan tetapi, Louis yang sangat kesal karena pesannya dari tadi siang tidak dibalas oleh Lee Sorin
memilih untuk mengabaikan Lee Sorin. Karena jengkel akan sikap Louis, Lee Sorin pun datang ke kamar Louis. Ia memberikan sebuah berkas tentang proyek baru Louis yang harus mengikuti sebuah acara pencarian bakat khusus untuknya. Akan tetapi, Louis yang sombong dan masih merasa jika dirinya masih sangat populer menolak proyek tersebut dengan alasan jika dirinya tidak mau memulai karirnya kembali sebagai penyanyi pencari bakat. Mendengar hal itu, Lee Sorin pun merasa kecewa karena usaha yang telah ia lakukan tidak dihargai oleh Louis. Akan tetapi, setelah melihat Lee Sorin yang murung, Louis yang kini memang sangat menyukai Lee Sorin lantas menerima proyek tersebut. Namun sayang dengan sebuah syarat, yaitu Lee Sorin harus berkencan bersama dirinya. Dan pada keesokan harinya, mereka berdua pun jalan bersama. Saat malam harinya tiba, untuk tempat terakhir yang ingin Louis kunjungi, ia sangat ingin pergi ke taman kota, taman awal mereka berkenalan dan makan bersama. Di sana, Louis yang sudah mendamba-dambakan momen tersebut mulai berkata dan menyampaikan bahwa tempat itu adalah tempat mereka berjanji untuk bertemu kembali. Namun sayang, di waktu itu, tiba-tiba Lee Sorin pingsan. Lee Sorin! Lee Sorin kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Mengetahui Lee Sorin ada di rumah sakit, Siwon langsung bergegas ke sana. Dan sesampainya di rumah sakit, ia langsung menghajar Louis dan mereka pun terlibat dalam sebuah perkelahian. Dan ternyata perkelahian tersebut diketahui oleh salah satu reporter yang kebetulan sedang berada di lokasi yang sama. Reporter tersebut langsung meluncurkan sebuah artikel tentang perkelahian tersebut. Tak hanya itu saja, reporter tersebut memang sudah mengikuti Louis dari tadi siang di saat Louis berkencan bersama Lee Sorin. Madam Kim yang mengetahui tentang hal tersebut langsung panik. Ia kemudian menemui reporter tersebut di sebuah restoran. Reporter tersebut bernama Han Suha. Di sana, Madam Kim langsung memberikan reporter Han Suha sejumlah uang yang sangat banyak. Dengan maksud Madam Kim ingin membeli artikel yang sedang viral itu. Setelah pertemuan itu, Ibu Kim lalu menyuruh asistennya untuk memanggil Louis dan Siwon ke hadapannya. Dan di sana, Madam Kim langsung menghukum mereka berdua. Madam Kim menyuruh keduanya untuk tinggal bersama sementara waktu. Karena kini, foto Louis yang berkencan dengan Lee Sorin tengah menjadi topik utama di Korea. Dan hal itu tentu saja akan membuat karir Siwon terancam. Karena artikel-artikel tentang mencocoklogikan perkelahian mereka dengan seorang wanita yang kencan bersama Louis tadi siang. Tak hanya itu saja, Madam Kim juga meminta Siwon dan Louis untuk mengerjakan sebuah lagu bersama-sama selama mereka tinggal dalam satu rumah nanti. Walaupun keduanya menolak, karena tak ada jalan lagi, mau tak mau mereka harus menuruti kemauan dari Madam Kim demi keselamatan dari Lee Sorin sendiri. Dan di hari berikutnya, Lee Sorin yang hanya pingsan biasa sudah kembali bekerja. Dan kini ia mendapatkan tugas baru, yaitu dirinya ditugaskan untuk memantau Siwon dan Louis. Dirinya harus memastikan mereka untuk membuat lagu bersama. Dan tanpa basa-basi, Lee Sorin pun langsung pergi ke rumah Siwon. Setibanya ia di sana, ia sangat terkejut melihat luka pada wajah Louis.
Sebelum Louis menjelaskan semuanya, tiba-tiba Siwon berkata bahwa dirinya lah yang telah memukul Louis. Sebagai dokumentasi, Lee Sorin kemudian mulai merekam kegiatan mereka berdua. Dan di sana, Louis terpaksa harus menyanyikan lagu ciptaan Siwon di saat Louis mengikuti ajang pencarian bakatnya nanti. Hal itu tentu saja membuat harga diri Louis sangatlah tercoreng. Dan di sini, Louis yang tidak menyukai musik hip-hop enggan menuruti perintah dari Madam Kim tersebut. Bahkan dirinya sampai mengejek semua lagu ciptaan grup Siwon. Dan hal itu membuat Lee Sorin dan Bomi sangatlah jengkel akan kesombongan Louis. Di malam hari, Louis yang gabut tidak sengaja menemukan dan membuka koper milik Siwon. Di sana, ia menemukan beberapa file musik atau lagu ciptaan dari Siwon. Louis yang penasaran kemudian mendengarkan lagu-lagu tersebut. Setelah semalaman ia mendengarkan lagu ciptaan Siwon itu, pada akhirnya Louis pun mengalah dan dirinya akan memakai lagu nomor 117. Namun akan tetapi, saat Lee Sorin dan Bomi mendengarkan lagu tersebut, mereka mengungkapkan jika lagu tersebut sedikit membosankan dan harus ada yang diubah dalam liriknya. Mendengar hal itu, Louis yang tengil langsung menyuruh Siwon untuk merubahnya dan harus terdengar menarik karena yang akan membawakannya adalah Louis sang bintang. Tanpa bermalas-malasan, Siwon yang tidak mau lagi mengecewakan semangat dari Lee Sorin langsung merubah kata pada liriknya. Dan di sana ia teringat akan masa lalunya bersama Lee Sorin dahulu. Di hari berikutnya, setelah melihat tulisan atau lirik baru ciptaan dari Siwon, Louis yang tertarik lantas langsung membangunkan Siwon untuk mengajaknya mulai merekam ulang lagu tersebut. Dan singkat cerita, setelah mendengarkan lagu tersebut, tanpa basa-basi, mereka semua lantas langsung pergi ke sebuah ajang pencarian bakat yang telah perusahaan Madam Kim adakan. Karena acara tersebut diadakan, alhasil Lee Sorin harus merias wajah Louis secara manual. Dengan gaya Louis sang bintang, setelah sekian lama menghilang, kini Louis pun akhirnya ke panggung kembali. Berkat lagu baru yang dibawakannya, netizen Korea kini mulai memuji Louis kembali. Bahkan Madam Kim yang melihat artikel bagus tentang Louis sangat senang dan berencana akan mempercepat proyek kolaborasi antara Siwon dan Louis. Karena proyek Siwon dan Louis akan segera digarap kembali, alhasil drama yang harus dibintangi oleh Siwon diserahkan kepada Dohun. Akan tetapi, Dohun yang sudah tidak lagi ada minat untuk main syuting, ia pun mengabaikan perintah tersebut dan membuang naskah yang seharusnya ia hafalkan. Karena Siwon dan Louis sekarang benar-benar serius mengenai proyek kolaborasi mereka, Lee Sorin menyarankan agar mereka pergi liburan sejenak. Selain untuk memberikan mereka waktu berlibur, Lee Sorin juga menginginkan agar ada lebih banyak momen keduanya yang bisa dimasukkan ke dalam klip rekaman mereka.
Mendengar usulan tersebut, Madam Kim sangatlah bangga terhadap Lee Sorin. Dan dirinya juga menyetujui usulan dari Lee Sorin tersebut. Dan untungnya juga, Siwon dan Louis tidak membantah usulan tersebut. Mengenai hal itu, Lee Sorin pun memutuskan untuk membawa seluruh tim bersamanya ke Pulau Jeju untuk melakukan syuting agar mendapatkan rekaman dari Siwon dan Louis yang tampan lebih alami. Namun sayang, ketika syuting, Siwon dan Louis malah terlihat sangat canggung dan seperti orang yang sedang bermusuhan. Karena syuting itu tidak membuahkan hasil yang bagus, Lee Sorin pun memutuskan untuk mengambil angle kamera berjalan dengan maksud agar mereka berdua tidak terlihat kaku. Karena Siwon kalah, ia terpaksa harus membuatkan kopi untuk seluruh tim. Dan di saat mereka semua sedang beristirahat tersebut, tiba-tiba salah satu juru foto yang sangat terkenal ikut bergabung bersama dengan mereka. Pria tersebut bernama Wo Jin yang memiliki paras yang rupawan sehingga penampilannya mampu membuat para staf wanita merasa terkagum-kagum. Bahkan tak hanya itu saja, Wo Jin juga seringkali menggoda Lee Sorin dan hal itu tentu saja membuat Siwon dan Louis merasa cemburu. Singkat cerita, setelah seharian syuting, Lee Sorin dan yang lainnya pulang kembali ke kota Seoul. Di tengah perjalanan, Lee Sorin yang mendapati foto yang sangat estetik dari Wo Jin merasa senang dan baper. Bahkan ia berencana akan memulai obrolan bersama Wo Jin. Namun saat itu, Bomi tiba-tiba memberikan foto yang serupa. Fotonya bagus, Chikdra. Bagus. Di hari berikutnya, Lee Sorin yang sedang bekerja tak sengaja melihat rekaman dari Louis yang menayangkan jika orang yang mengikutinya bukanlah Lee Sorin. Dan seketika itu juga Lee Sorin teringat akan perkataan Wo Jin semalam yang menanyakan mengapa Siwon dan Louis memelototinya seperti tidak menyukai Wo Jin berbicara bersama Lee Sorin. Berdasarkan hal itu, Lee Sorin pun lantas curhat kepada Bomi mengenai Louis yang balik menyukainya. Namun di sini, Lee Sorin tidak mengatakan nama Louis. Dan hal itu membuat Bomi berkata dan memberitahu Lee Sorin jika Siwon memang sudah menyukai Lee Sorin sejak lama. Mendengar hal itu, Lee Sorin pun lantas terkejut dan terheran-heran. Untuk membuktikan Siwon yang menyukainya, di siang harinya setelah syuting yang ketiga selesai, Lee Sorin berpura-pura haus. Dan ternyata benar, Siwon yang memang menyukainya langsung memberikannya minuman. Begitu juga dengan Louis. Di lain sisi, Jung Ah yang sedang berlatih tiba-tiba merasakan sakit pada kakinya. Dan ternyata sejak lama Jung Ah telah mendapati penyakit tersebut. Namun ia menyembunyikannya karena ia sangat takut jika dirinya tidak akan menjadi seorang idol. Sementara itu, Bomi yang telah keceplosan memberitahu Siwon jika Lee Sorin kini telah mengetahui perasaannya kepada Lee Sorin. Karena hal itu, Bomi lalu membujuk Siwon untuk segera menembak Lee Sorin. Dan Bomi juga menasehati Siwon untuk tidak malu-malu lagi dan tidak menyembunyikan lagi perasaannya kepada Lee Sorin. Shin lalu memperlihatkan Ibu Kim yang sangat kagum akan kinerja Lee Sorin dan ia berencana akan menaikkan jabatan dari Lee Sorin. Namun sebelum itu, ia teringat akan pertemuannya dengan teman lamanya yang mana teman dari Madam Kim itu adalah salah satu juri audisi yang Lee Sorin ikuti 5 tahun yang lalu. Diceritakan, Madam Kim sebenarnya ragu atas keputusannya memilih Jung Ah sebagai member terakhirnya. Dikarenakan gaya menari dari Jung Ah sangatlah terlihat kaku. Mendengar hal itu, teman dari Madam Kim kemudian mengungkapkan sesuatu. Jika 5 tahun yang lalu, ia sangat kagum kepada seorang kontestan wanita yang sangat bagus dalam menari dan menyanyi. Bahkan ia telah memberikan nilai sempurna kepada wanita tersebut. Akan tetapi saat audisi terakhir, wanita tersebut tidak datang. Dan hal itu sungguh sangat disayangkan. Karena percakapan itu, Madam Kim kemudian menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan Lee Sorin yang mengikuti audisi 5 tahun yang lalu.
Dan ternyata maksud dari Madam Kim itu adalah ingin menawari Lee Sorin untuk memulai karirnya sebagai idol baru di Korea. Di sisi lain, Siwon yang telah mengumpulkan nyali untuk menembak Lee Sorin kembali mengingat masa lalunya bersama Lee Sorin. Dan ternyata saat kecelakaan dahulu, Siwon pernah berpikir untuk menghilang selamanya. Namun rasa suka yang sangat berat mengubahnya dan ia memutuskan untuk tetap bersama Lee Sorin. Kembali ke masa sekarang, setelah Lee Sorin masuk ke dalam mobil, Siwon langsung memulai obrolannya. Namun sebelum itu, Lee Sorin mendahuluinya dengan berkata jika Madam Kim telah menawarinya untuk menjadi seorang idol. Lee Sorin juga meminta pendapat dari Siwon. Akan tetapi bukannya menyemangati Lee Sorin, Siwon malah melarang Lee Sorin untuk menjadi seorang idol dengan alasan jika ia tak mau melihat Lee Sorin menderita kembali, apalagi penyakit di telinga Lee Sorin yang belum sembuh. Mendengar hal itu, tentu saja Lee Sorin pun kecewa karena ia tidak mau jika penyakit yang ada di telinganya menjadi alasan Siwon melarangnya. Lee Sorin langsung pergi meninggalkan Siwon sendirian. Saat berjalan pulang, penyakit yang dialami oleh Lee Sorin kembali kambuh. Di saat ia akan pergi ke laundry untuk menenangkan pikiran, ia malah dikejutkan oleh kehadiran Louis yang ada di hadapannya. Setelah itu, mereka kemudian pulang bersama. Di perjalanan, Lee Sorin kembali curhat akan tawaran dari Madam Kim. Mendengar hal itu, Louis kemudian menyemangati Lee Sorin sambil memberikan name tag yang dahulu Lee Sorin pernah berikan kepada Louis 5 tahun yang lalu. Mereka berdua kemudian melanjutkan obrolannya di taman kota. Dan pada akhirnya, Lee Sorin dapat mengingat semua masa lalunya. Lee Sorin juga sangat senang karena dahulu ia pernah bertemu dan mengobrol bersama Louis. Di akhir obrolan, Louis berkata, jika dahulu Lee Sorin menganggap Louis sebagai inspirasi impiannya, maka sekarang impian itu harus Lee Sorin capai. Louis lantas mengajarkan Lee Sorin untuk menjadi seorang idol. 뭐 그때에 비해 심히 덜 그럭거리겠지만 땅땅땅땅땅중 Singkat cerita, di keesokan harinya, Jung-A mendapatkan proyek istimewa dari Madam Kim, yaitu ia dan timnya akan melakukan debut pertamanya di konser gabungan antara Louis dan Siwon. Mendengar hal itu, tentu saja Jung-A pun merasa sangat bahagia, apalagi impiannya menjadi seorang idol memang untuk satu panggung bersama Siwon. Jung-A kemudian memberitahu hal itu kepada Siwon. Akan tetapi ekspresi Siwon malah biasa-biasa saja dan tidak peka akan perasaan Jung-A kepada Siwon. Karena hal itu, Jung-A kemudian memberitahukan perasaannya kepada Siwon. Dan Jung-A juga menanyakan mengapa Siwon berpura-pura tidak tahu akan perasaannya. Mendengar perkataan tersebut, Siwon kemudian berkata dan membalasnya jika dirinya melakukan hal itu dikarenakan ada seseorang yang ia sukai. Dan tentu saja perkataan tersebut membuat Jung-A sangatlah kecewa. Di waktu yang sama, Lee Sorin yang telah mendapatkan dukungan dari Louis langsung memberitahu Madam Kim jika dirinya siap untuk mencoba debutnya kembali. Madam Kim tentunya sangat senang karena kini ia telah memiliki aset yang sangat berharga. Ia kemudian menyuruh Lee Sorin untuk segera berlatih dan ia akan mengatur semuanya.
Setelah itu, Siwon dan Lee Sorin kemudian bertemu di sebuah rooftop. Di sana, Lee Sorin memberitahu Siwon jika dirinya akan memulai kembali debutnya. Lee Sorin juga menambahkan jika ketika penyakitnya kambuh, sekarang ia sudah bisa mengatasinya sendiri. Mendengar hal itu, Siwon lantas meminta maaf karena kemarin ia malah melarang Lee Sorin. Siwon juga meminta maaf karena berkatnya dahulu, kini Lee Sorin menderita penyakit yang begitu parah. Walaupun Siwon tidak meminta maaf, Lee Sorin tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan ia sangat berterima kasih kepada Siwon karena selama ini Siwon telah mengkhawatirkannya. Di sini sebenarnya Siwon ingin mengungkapkan perasaannya. Namun setelah melihat semangat dari Lee Sorin, ia menahannya kembali. Dikarenakan ia sangat takut jika hal itu akan menjadi beban kepada Lee Sorin. Kabar dari Lee Sorin yang akan memulai debutnya kembali kini sudah mulai menyebar di seluruh kantor. Bahkan tim Jung A juga sudah mendengar kabar tersebut. Karena hal itu pula, tim Jung A kini merasa terancam karena mereka takut kalah tenar dari Lee Sorin. Apalagi Lee Sorin sangat dekat bersama Madam Kim. Karena hal itu, Jung A yang merasa kalah dalam segala hal dari Lee Sorin mulai membenci Lee Sorin. Karena pikiran itu, Jung A tak sengaja tergelincir dan hal itu membuat cederanya semakin parah. Mendengar kabar Jung A yang masuk rumah sakit, Madam Kim kini mulai kebingungan akan konser pembukaan kolaborasi antara Siwon dan Louis. Namun setelah ia melihat potensi dari Lee Sorin yang semakin hari semakin berkembang, ia akhirnya memutuskan jika Lee Sorin akan menggantikan Jung A di konser pembukaan. Di lain sisi, Dohun yang juga membenci Siwon mulai menghasut Jung A untuk mencelakai Lee Sorin. Karena dengan hal itu, Siwon akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang Siwon cintai. Shin kemudian memperlihatkan reporter Han Suha. Di sana, reporter Suha mendapatkan kabar yang sangat menarik. Yang mana grup tersebut kini terancam bubar dikarenakan sebuah isu yang mengatakan jika Siwon menganggap jika teman-temannya hanyalah penari latar biasa. Akan tetapi sebelum reporter Han Suha membuat artikel tersebut, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Madam Kim yang menyuruhnya untuk menonton sebuah konferensi fair terbaru. Dan ternyata kepolisian sudah mendapatkan bukti korupsi dari manajer Louis. Mengetahui hal itu, reporter Suha seketika teringat akan pertemuannya dengan Madam Kim tempo hari yang lalu. Yang mana saat itu Madam Kim berkata jika reporter Suha ingin mendapatkan berita bagus dan menarik, maka ia akan memberikannya. Dengan syarat reporter Suha harus menghapus artikel tentang Siwon dan Louis. Dan kini Madam Kim telah menepati janjinya. Reporter Suha kemudian menuliskan sebuah artikel menarik, yang mana artikel tersebut mengabarkan jika manajer Louis telah ditangkap oleh polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Dan saat ini kasus yang menimpa Louis telah dicabut, dan kini Louis dibebaskan dari semua tuduhan. Kabar tersebut lantas menyebar ke seluruh penjuru Korea dan dunia. Bahkan ayah Lee Sorin yang tadinya menganggap jika Louis sebagai buronan, kini ia terlihat bangga kepada Louis. Saat malam harinya tiba, Lee Sorin yang pulang bekerja terlihat diikuti oleh seorang wanita.
Namun untungnya, Louis ada di sana. Setelah sekian lama membuntuti Lee Sorin, wanita tersebut kemudian menyiramkan sebuah air keras kepada Lee Sorin. Namun untungnya, Louis datang di waktu yang tepat. Dan setelah itu, Louis pun dibawa ke rumah sakit. Untungnya, Louis hanya mendapatkan luka bakar biasa. Sementara itu, sang pelaku yang kini berada di kantor polisi mulai diinterogasi. Dan ternyata perempuan tersebut adalah seorang fans fanatik dari Siwon. Perempuan itu mengaku jika dirinya sangat kesal kepada Lee Sorin. Dikarenakan Lee Sorin dan Siwon sangat dekat. Terutama saat ia melihat beberapa foto kebersamaan Lee Sorin dan Siwon saat SMA dahulu. Dan ternyata orang yang menyebarkan foto tersebut adalah Jung A yang dikompori oleh Do Hoon. Madam Kim yang telah mengetahui hal itu langsung menemui Jung A dan menanyakan alasan Jung A melakukan hal itu. Jung A kemudian menjelaskan semua perasaannya kepada Siwon yang bertepuk sebelah tangan. Jung A juga menceritakan rasa sakit hatinya tatkala Siwon memilih Lee Sorin dibandingkan dirinya. Mendengar perkataan tersebut, Madam Kim juga ikut menangis dan dirinya juga ikut merasakan sakit hati yang Jung A derita. Di waktu yang sama, Dohun dan Siwon kini akhirnya bertemu. Dan di sana, Siwon yang ingin memperjelas keadaan mulai menanyakan mengapa Dohun membencinya. Dohun lantas langsung memberitahukan jika dirinya melakukan semua itu dikarenakan ia sangat merasa direndahkan oleh Siwon. Apalagi setelah ia dipanggil sebagai penari latar oleh Siwon. Mendengar hal itu, Siwon pun hanya bisa terdiam. Sepenjak kejadian itu, setelah beberapa hari berselang, kini Louis telah sembuh. Akan tetapi sebelum ia pulang, ia menasihati Siwon dan Lee Sorin terlebih dahulu mengenai Siwon yang tidak bersalah atas kecelakaan Lee Sorin. Lee Sorin juga tidak perlu merasa bersalah atas tragedi yang menimpa Louis. Dan Louis menegaskan jika semua itu hanyalah sebuah kecelakaan dan semua itu memang sudah ditakdirkan. Sebelum pulang ke rumah, Louis terlebih dahulu pergi ke penjara untuk menemui manajer lamanya. Di sana, Louis menanyakan mengenai motif asisten manajernya itu yang ikut-ikutan korupsi. Dan ternyata asistennya tersebut terpaksa melakukan hal itu dikarenakan ia harus membawa ibu angkatnya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Mendengar alasan tersebut, Louis yang merasa kasihan kemudian memaafkannya. Dan sebelum pulang, Louis memanggil asisten tersebut dengan sebutan kakak. Di waktu yang sama, Siwon yang merasa bersalah kepada temannya mulai meminta maaf karena dirinya telah melalaikan hal yang menyinggung teman-temannya. Siwon juga berkata jika dirinya akan mundur dari tim tersebut. Mendengar hal itu, salah satu dari mereka melarang hal tersebut. Dan dirinya juga ikutan meminta maaf kepada Siwon. Dengan disusul oleh para anggota yang lainnya, terkecuali Dohun. Siwon yang telah dewasa kembali menasihati Dohun. Dan meminta Dohun untuk melupakan semuanya. Dan Siwon mengajak Dohun untuk baikan. Dan untungnya di sini Dohun mau menerima usul tersebut. Di waktu yang sama, Jung A yang juga telah sembuh dipanggil oleh Madam Kim untuk membicarakan hal yang sangat penting. Dan ternyata Madam Kim tidak memecat Jung A. Madam Kim yang telah mendengarkan semua keluh kesah tentang Jung A merasa sangat prihatin. Dan Madam Kim juga tidak akan memecat Jung A karena sebuah kesalahan yang manusiawi. Singkat cerita, semenjak semua kejadian itu, satu bulan telah berlalu. Di suatu hari, Lee Sorin yang tengah mempersiapkan diri merasa gelisah dan gugup karena dirinya sebentar lagi akan tampil di panggung. Namun untungnya, Bomi sahabat dekatnya berhasil menenangkan Lee Sorin dan Bomi juga menyemangatinya.
Dan pada akhirnya, setelah 5 tahun tertunda, Lee Sorin akhirnya debut sebagai seorang idol baru di Korea. Akan tetapi saat ia bernyanyi, tiba-tiba telinganya berdengung kembali. Namun untungnya, Louis dan Siwon datang di waktu yang tepat. Dan film pun tamat, ditutup ending yang sungguh membanggakan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.